Selamat ngali hari serta merita bebasa ngagai kita semua pukul yang waku metu malam bil babletin Luka Siban edisi ngali hari 27 Ogos 2021. Batang berita ngali hari tu, bini tuai megai menua TYT Negeri Sarawak Tuah Puan Dato' Petinggi Ragat Kurdi Taib udah datang nganjur pemberi mata duit ngau bantu barang pemakai berprogram jalinan kasih di Kampung Gita Laut kemari. Pemberinya disuak ke ngagai 20 ikut penerima dikenak nyaup ngelempung ke tatian belanja sidak ketegal pandemik COVID-19. Pemberi kesebaka diberi ngagai 30 ikut penerima di Kampung Masjid nyentuk Kampung Nombor 6. Mensia Mayo kenerima bantunya belak beri jakut terima kasih ngagai Tuah Puan keudangayan ke penyiru ngagai sidak maya penusah pandemik COVID-19 nyadi. Pengawak sarinya disempulang Menteri Pengintu Pengelikon Pengelantang Komuniti Urang Induk Ruang Bilik ngau pemansang Nimbiamit Datuk Seri Fatimah Abdullah. Nangkan kenyak, Tuah Puan Ragat Kurdi neruskan programnya ba Kampung Rampangi Fasa 2 ngau Kampung Rampangi Skim. Bak dia ia nyuak ke pemberinya ngagai 40 ikut penerima. Pengawak dia belak disempulang Menteri Muda berupias Kepala Menteri Perkara Islam ngau DBKU Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Abdul Rahman maya dirandau ngarah ke bantunya tahu nyawab ngelempung ke penangguh ke ditapi rakyat dia ketegal COVID-19. Berita nangkan ketuk, Tuai Genturung Pendiau megai tangguh pengawak kebesai, nyaga pengelikuan ngau pengelantar rakyat pegai sida, nyengkau menyelia penusah ketegal penyalah berkenak ke dadah. Adun Jamoring, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya Madah, penyalahnya balat nyadi bak bumi putra tinggepun ke mayu penusah bukai, nyentuk bisi kes bunuh. Nyalah yang minta Tuai Genturung Pendiau bersaup ngerayat di menua ngemunaskah penyalahnya. Datuk Dr. Juanda Madah Munyinya maya berjadi program Community Empowerment Policing pelilih matu ke diatur bergulai nge One Stop Committee OAC mutar ke isu dadah nge Substance MIDS pelilih matu kemari. Mayanya megak, ia madah ke Perintah Sarawak semampai ngemerat ke perkara berkawal nge pengawak nubuh ke pemansang di menua pesisir. Ko ia, Tok Nyengkaun Projiak ngagak jalai ari matu ke Sibu di dekat digagak ungkul pengelantang rakyat dia. Di Bintangor, Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing udah nyawa pengawal ngadu ke Kanopi ngambil kebisik dikena Mensia Mayua ke datai ngambil bantu Prihatin Nasional BPN ngau bantu khas Sarawak Kusaya BKSS di Bank Simpanan Nasional. Dia tu banknya suah ditapat ke Mensia Mayua nyengkau hari menua ke bersemak kelimpah di Bintangor ngambil bantu perintahnya. Kemarin Datuk Ding maya diranda udah kengabas pengawak Mensia Mayuhnya ko ia kenopinya berguna benar ngagai sidak lebih lagi orang tuai maya sidak nganti gintir diri berdiri bak luar bank. Ia megang ngenatai kejakut terima kasih ngagai konsil pelilih Meradong ngau julau MDMJ ke udah ngadu ke kenopinya. Berita diteruskan ngau pengawak Palan Servis Konsil Negeri Dun Pantai Damai udah datang nganjung bantu kereban berubat ngau bantu pemakai ngagai siku peranak kampung Pasir Pandak kemarin. Bantunya disuak ke ngagai Yakrani Wet 66 ke udah berputuang ke Tegal Diabetes. Ia mayanya meri jakut terima kasih ngagai Palan Servis Dun Pantai Damai ke udah nganjuang ke ia bantunya. Ngalih ngagai berita COVID-19, Komiti Penyaga Penusahaan Negeri JPPN Sarawak dengan penerang media madah ke Sarawak kemari ngerikut 2024 kes baru positif COVID-19 ke ditemunya di 31 bengkah pelilih menua. Ngaunya penyampau semua kes dia tu udah manggai ngagai 105,072 itik kes. Pelilih tengah rekod ke kes baru bakal di Ayan Ketu. Kes barunya megah dibagi nitiah ke kategori bakal di Ayan Ketu. JPPN Sarawak megak madah kedua itik kes naban kenyawa nyadi di Kuching. Nambah kenyak, pilihan Meradong udah berbalik dari zon kuning ngagai zon oren. Bak penerang media kesebaka, JPPN Sarawak netap ke 4 itik kloster baru ianya kloster Sibuloh Nawang Bauk, kloster Teluk Batu Meradong, kloster Semenyan Sibu ngau kloster Jalai Ulu Engkamok Pakan. 4 titik kloster megah di Padang Kapunas ianya kloster Mongkos 2 Tebeduk, kloster Jalan Demak Laut Kuching, kloster Sungai Mangga Simunjan dengan kloster Kerina Serian. 18 kloster tenggerikot ke kes baru bakal di Ayan Ketu. JPPN Sarawak netapkan atur minda bertagang diterit ke PKPD bakal di Ayan Ketuk.
Neka tu dulu edisi ngalih hari bergulai dengan aku Mitu Malam Bil ngobala kru bilitin. Berita kesilik lagi tu dipedak dengan semua laman media UKAS. Nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.